Kalau kita kurang bersyukur dan asyik tak puas hati je, mari dengarkan kisah ini. Assalamualaikum. Siapa anda melalui link di bawah ini menjadikan hasil kerja kami akan lebih baik. Terima kasih. Anthony Ray HINTON telah dipenjarakan selama 30 tahun atas jenayah yang dia tidak buat. Dia dituduh terlibat dalam pembunuhan dua orang pengurus restoran pada tahun 1985. Sedangkan semasa kejadian, dia sedang bekerja di warehouse sebuah supermarket. Dia telah dituduh melakukan jenayah itu oleh mangsa yang terselamat dalam pembunuhan tersebut. Sebenarnya, dia menjadi mangsa keadaan. Polis bagi tahu kod mana pun dia akan masuk penjara kerana dia orang kulit hitam. Ni kira kes naya. Setelah dibicarakan dengan tidak adil, dia kemudiannya didapati bersalah dan dipenjarakan dalam sel yang berukuran 5x7 kaki saja. Di dalam penjara ini, dia hanya dibenarkan keluar selama sejam saja dalam sehari. Tetapi HINTON cepat menjadi kawan baik kepada semua orang yang berada di penjara, termasuk warden dan staf penjara, menyebabkan ramai orang yang bersimpati dan berharap dia dapat keluar dari penjara tersebut. Pada tahun 2014, mahkamah telah bicarakan semula kesnya. Dia didapati tidak bersalah dan dibebaskan. Namun, yang sedih, hampir 30 tahun dia terpaksa meringkuk di dalam penjara bagi kesalahan yang dia tidak lakukan. Dalam satu interview, dia berkata, "One does not know the value of freedom until it is taken away. People run out of the rain. I run into the rain. I am so grateful for every drop just to feel it on my face." Dalam interview, dia ditanya adakah dia marah pada orang yang menyebabkan dia masuk penjara. Jawabnya, "Saya dah maafkan mereka semua. Tapi hang duk meringkuk dalam penjara 30 tahun. Mana mungkin hang tak marah?" HINTON jawab, "If I am angry and unforgiving, they will have taken the rest of my life. Kalau saya terus marah dan tak maafkan mereka, ia pasti akan menyebabkan hidup saya tidak tenteram sepanjang hayat." Dia kata lagi dalam interview itu, "Dunia tidak akan memberi kamu kegembiraan. Dunia juga tidak boleh ambil kegembiraan dari kamu. Kamu boleh membiarkan manusia mencampuri hidup kamu dan musnahkannya. Tapi saya tidak akan biarkan sesiapa pun merampas kegembiraan saya." HINTON telah merakamkan kisahnya dalam buku bertajuk The Sun Does Shine. Bayangkan orang tak Islam boleh ada sifat pemaaf, syukur dengan apa yang ada, lapang dada dengan musibah yang menimpanya dan sentiasa berharap benda baik. Takkan umat Islam asyik merungut, komplain, tidak menjadi pemaaf, keras hati dan tak pernah rasa happy dalam hidupnya? Kalau begitu, apa kelebihannya menjadi Muslim? Sedangkan Allah perintahkan kita untuk syukur supaya nikmat makin bertambah. "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu bersyukur, aku tambahkan nikmat bagimu. Ibrahim ayat 7. Moga kisah HINTON ini mentransformasikan sikap kita supaya sentiasa bersyukur walau apa yang menimpa kita. Jangan asyik komplain je. Ayuh, terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.